Hari Senin tanggal 22 November tahun 2020, keluarga besar Panisan Cempaka Warna yang berada di Kampung Babakan Ciomas, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keluarga besar Panisan Cempaka Warna kali ini mengadakan kegiatan renovasi makam keramat buyut lembur Babakan yaitu Eyang Bah Mangku Hasan yaitu leluhur dari warga masyarakat Kampung Babakan Ciomas yang nantinya sesuai rencana akan diajukan ke Dinas Cagar Budaya Kabupaten Bogor. Pemakaman Uyut Lembur Bah Mangku Hasan ini akan menjadi simbol untuk kembali bersatunya seluruh keluarga besar khususnya keluarga besar Babakan Ciomas Desa Parakan Kabupaten Bogor. Untuk kedepannya akan ada pengelola yang setiap hari menjaga dan membersihkan, sehingga akan banyak para penziarah yang datang ke lokasi ini. Sudah barang tentu, nantinya lokasi ini akan menjadi lokasi wisata ziarah yang baru, yang setiap saat para wisatawan dari berbagai daerah datang ke tempat ini akan menjadi ladang ekonomi baru buat warga sekitar dengan membangun lapak untuk berjualan. Harapan yang paling terbesar keluarga Panisan Cempaka Warna yaitu kembali bersatunya keluarga besar dari Kampung Babakan Ciomas yang selama ini hanya mengenal dari namanya saja, sementara belum tahu di mana adanya makam leluhur Bah Mangku Hasan berada. 22 November 2020, saat ini saya selaku perwakilan dari keluarga besar Panisan Cempaka Warna yang berada di Kampung Babakan Ciomas, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, bersama kesepuhan saya Ki Saifuddin dan juga rekan-rekan dari tim Panisan Cempaka Warna. Saat ini kami sedang berada di lokasi makam keramat dari buyut lembur Babakan yaitu Eyang Bah Mangku Hasan. Kita pada hari ini sedang merapikan area kompleks pemakaman. Dan ini rencananya kita akan dirapikan semua itu akan dipakai atap ya. Dan saat ini kita sedang proses perapian. Dimana ini yang tadinya banyak tumbuh-tumbuhan kita akan rapikan, akan kita kelola. Nanti ada para pengurus dan sesuai dengan yang sudah saya informasikan kemarin bahwa kita akan ajukan ini ke Dinas Cagar Budaya Kabupaten Bogor yang mudah-mudahan insya Allah kalau memang ini berseiring berjalannya dengan waktu insya Allah mendapatkan dan saat ini juga sudah mendapatkan dukungan-dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan terutama keluarga besar dari anak cucu dari Bah Mangku Hasan. Jadi mudah-mudahan dengan prosesnya ini penutupan ataupun perapihan komplek pemakaman dari Uyut Lembur Bah Mangku Hasan, mudah-mudahan ini menjadi satu simbol ciri untuk kembali bersatunya seluruh keluarga besar khususnya keluarga besar Babakan Ciomas Desa Parakan. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini nanti sudah terrealisasi sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat
nama kampung ya. Harapannya ya mudah-mudahan harapan kami dari tim Panisan Cempaka Warna dengan terrealisasinya perapian komplek pemakaman Mbah Mangku Hasan ini, sekali lagi yang sudah tadi saya sampaikan di depan, bisa mengangkat ataupun ya mengangkat nama kampung ya, jadi nama kampung Babakan Ciomas, nama desa Desa Parakan untuk lebih terkenal lagi ke seluruh penjuru Jawa Barat ataupun insya Allah sampai. Dengan adanya renovasi perapihan komplek makam ini, akhirnya semua keturunan kembali bersatu, khususnya kampung Babakan Ciomas, umumnya Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Robi mengabarkan dari kampung Babakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.